Yo, halo semua, kembali lagi sama saya Rizky Japan, dan kali ini kita bakal main game Final Gear lagi cuy ya. Jadi di sini saya bakal nge-review unit Lingli, teman-teman. The best tank forever cuy. Bisa ngasih shield dan juga bisa nge-healing gitu ya. Oke, kita ke hangar bentar gitu teman-teman. Nah, untuk penampakan Lingli itu seperti ini ya teman-teman. Nih, udah full set teman-teman, udah full set ya. Dia ini bisa di-combine, bisa berubah gitu ya, bisa berubah apabila dia udah punya rekannya dan juga full set mecha untuk rekannya. Dia bakal berubah jadi kayak gini teman-teman. Jadi mega jort cuy, jadi mega jort gitu ya. Gila banget kan ya, keluar. Nih cuy, ngeri banget cok. HP dan depthnya itu infinity teman-teman, infinity. Tapi ini ada batas waktunya juga ya teman-teman. Ada batas waktunya, tapi ngeri banget cuy ya. Ngeri banget teman-teman, ngeri banget ya. Perubahannya ngeri banget lah ya. Oke, tanpa lama-lama saya bakal langsung nge-review si Lingli saja ya. Ini langsung saja untuk the best tank kita teman-teman, pengganti Soul Pack cuy. Oke, saya bakal coba di Heaven Shadow of Corbero, yang dimana dia bakal solo saja teman-teman. Ini ngeri banget cuy, solo aja udah ngeri banget gitu ya. Oke, kita sudah masuk ke dalam battle-nya, yang dimana kita langsung saja battle. Kok auto? Nah, ini untuk jalannya kayak gini cuy. Ini kalian mau di-hit musuh aja, kalian sambil tinggal tidur ini nggak bakal mati cok. Nih tanki dia ini, tanki teman-teman. Nih sekali hit hilang cok musuh. Musuhnya sekali hit hilang guys. Nah, dia ini untuk nge-energy recharge-nya, dia ini tinggi banget teman-teman. Tinggi juga, kayak Soul Pack nih. Sekali hit itu, tuh ngeri banget ya. Nih, bam. Waduh, hampir mau nge-ulti dia nih. Ini nge-ulti dia bisa nih teman-teman. Dia bisa nge-ulti nih, nih ya, lihat ini. Ini darahnya 97% ya. Dia nge-ulti teman-teman. Dia nge-ulti, dia bakal nge-healing gitu ya. Nih, dia nge-heal cok. Dia nge-heal ke dia sama ke tim gitu ya. Ke dia sama ke tim cuy. Yang dimana shieldnya ini tebel banget teman-teman. Dan juga apabila si Lingli ini masih nge-hit, itu dia bakal bisa nge-set lagi teman-teman. Bisa nge-set lagi gitu ya. Silet cuy. Nih, ngeri banget kan si Lingli ini teman-teman. Kalian kalau mau ngambil juga boleh, tapi kalau saya rekomenin ya nggak usah diambil kalau mau nunggu DPS gitu ya. Nih, ini si Lingli ini anu ya, buat kalian yang mau fokus ke Warlord Boss gitu cuy, ke Conflict Zone maksudnya, Conflict Zone. Ini cocok banget kalian pakai Lingli. Nih, saya ulti ya teman-teman, saya ulti, terus saya hit lagi teman-teman, saya hit lagi. Itu energi recharge-nya itu full lagi cuy, cepet banget pullnya nih. Nih, cepet banget kan pullnya nih. Gila nggak? Dan ini silent ini bakal sampai ke semua tim teman-teman. Ke semua tim nih. Dia nge-silent lagi cuy. Wah gila nggak tuh. Dan ini nge-heal. Ini nge-heal teman-teman. Ngenambahin darah cuy. Yang dimana itu sangat berguna banget ya kan. Sangat berguna banget teman-teman. Menurutku ini adalah tank yang the best banget buat di game Final Gear ini ya. Si Lingli ini. Karena saya sudah punya DPS ya teman-teman. Jadi saya nge-gacha si Lingli ini. Tapi di balik gacha ini ada sesuatu yang mau saya ceritain sebenarnya. Ada yang mau saya ceritain cuy. Yang dimana ini agak lucu juga ya. Dan juga ini, ini mungkin bernasib kepada akun saya juga teman-teman. Oke, jadi ini dia untuk review si Lingli ya. Menurutku dia ini tank yang sangat tebal. Dan juga missnya itu tinggi juga teman-teman. Epadenya ya, epadenya tinggi. Dan dia bisa nge-heal plus ngasih silet ke semua tim kita cuy ya. Wow. GG cuy. GG banget sih Lingli ini. GG banget. Oke, sudah menang lah ya. Ya, menang teman-teman. Oke teman-teman, itulah kita mereview si Lingli. Ini akun saya dan kalian lihat itu kristal saya 1270. Itu ada cerita di baliknya cuy. Aduh, ini sih agak lucu banget sumpah dah. Mau ku bikin video sih kayaknya nanti. Entah deh. Tapi kalau kalian kepo juga ya, kalian mungkin nggak kepo juga teman-teman. Jadi, oke, kayaknya segitu saja untuk video kali ini. Ingat, semakin knowledge kalian semakin berkembang cara kalian. Saya Rizky Zaman, pamit dulu, bye-bye.